Selamat siang Sobat Logit. Siang ini kita sudah sampai di area Gunung Singa. Tepatnya pukul 2 kurang 10 menit. Kebetulan untuk registrasi kita belum bisa karena petugas di sini belum ada ya. Jadi kita registrasi nanti setelah pulang aja. Sekedar untuk melaporkan kegiatan kita di Gunung Singa. Oke, saat ini kita ingin melanjutkan perjalanan kita ke Gunung Singa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Belum naik ke atas, mari kita berdoa agar diberi keselamatan dan diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kasih budaya ketan itu. Apa? Ketan. Buat nyembel dia di jalan. Gimana? Dari Bekasi, Logit kami. Iya. Bapak siapa namanya? Saya nama Dede Johana. Kebetulan saya mengelola masjid. Oh gitu. Sudah berapa lama, Pak? Berapa lama, Sob? Dari tahun 2000 terakhir. Oh, 2008. Oh, dari sini saya bangun. Jadi khusus anak-anak ya, Pak ya? Iya. Iya deh. Semoga ya paling enggak kan bisa bikin anak-anaknya bisa ngaji ya Pak ya. Alhamdulillah. Berakhlak soleh deh, soleh-soleha. Assalamualaikum. Halo Dede. Hati-hati ya. Oke Pak, saya pamit mau lanjut perjalanan ya Pak ya. Iya Pak, iya. Makasih ya Pak. Assalamualaikum. Wah, banyak doge, coy. Tuh. Kebetulan ada kita dikasih petunjuk oleh seekor anjing dan alhamdulillah bisa ketemu jalan yang lebih jalan yang benar ini. Contoh petunjuknya seperti ini, Jalan Gunung Singa. Oke, kita lanjut. Duh, jalannya ini lebih tak tidur ya. Iya, gitu terus tuh masih panjang loh. Naik pohon bambu. Ya, turunnya enak. Bahaya, guys. Yuk. G1 sampai ya kurang lebih berapa ratus meter lah. Terus mana sini? Sini. Masih jauh nggak sini? Lumayan. Hah? Lumayan masih panjang trek pohon bambunya. Nanti kita lewat ini masih pohon bambu semua nih. Masih. Nanti di atas kayaknya bener ada mata air. Gimana? Ntar lagi mata air.
Ada. Dari mana sumbernya, Mas? Kolam air besar gitu. Oh. Kurang dekat itu kayak gini dikit. Apa ini? Giginya iya. Kan nanti kan kita sampai atas tuh langsung ngadain tenda. Iya. Makan. Makan dulu terus ngadain tenda kayak biasa iya, aja. Orang aja sore ini dapatnya ya kan? Iya, insya Allah dapat apa namanya? Sunset. Siap nanti. Sudah. Ada warung pakai ganti posisi dok darahnya biar ini gitu biar gak kelihatan aja. Ini kalau buat ini aman nggak dok? Berapa tuh? Nah, kecil apa nggak? Perempuan gitu. Kayaknya sih masih aman ya. Cuma kalau di musim hujan jangan. Ini kalau musim kering begini ya. Salah pelan-pelan. Mungkin jati kali buahnya. Iya. Hujan juga nggak tahu ini ya kayaknya ya. Iya. Ini 15 tahun ke atas kayaknya. Bisa direkomendasikan aja buat. Tapi buat pendaki pemula terutama. Buat pendaki pemula. Bisa ini Gunung Singa buat latihan. Ya. Tolongin aku. Sampai puncak Gunung Singa. Kali ini kita berada di apa pintu masuk puncak Gunung Singa. Treknya lumayan. Setelah kita melewati jalur pohon bambu, kita menaiki trek yang lumayan menantang, melelahkan. Ya, sependek-pendeknya gunung pasti melelahkan. Sama seperti melelahkan mengejar hati kamu. Gitu ya. Perasaan abang kan enggak gitu. Kita lagi di mana kita nih? Lagi di hutan. Ini perasaan lagi apa? Tawang. Bantuin. Nyata sumber mata air di Gunung Singa ini kering. Yuk lihat. Kemarau udah lama. Mungkin karena kemarau ya. Jadi, ingat pasal kita harus mengirit air supaya biar air kering cukup. Gimana nih? Kembali. Satu lagi ya? Ini udah. Ini siap naik lagi. Oke. Perlu bantuan nggak? Nggak usah. Gue begini doang maksudnya di sini begini gue. Nanti gue kan bisa tenang gitu. Jadi dia datang tuh udah kita udah berdiri kan nggak tidur. Kita tidur ya. Ayo dok.
Alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Gunung Singa dengan ketinggian 1089 mdpl. Tadi kita masuk melalui jalur Gunung Hawu. Medannya cukup terjal ya. Disarankan bagi keluarga atau pendaki pemula bisa melalui jalur Capaka. Itu adalah jalur dengan trek yang landai. Sangat direkomendasi untuk kalangan keluarga dan pendaki pemula. Itu view-nya tuh. Pakilas. Karena hari sudah sore, kita persiapan untuk masang tenda. Bantuin kan nih, nggak usah. Gue siapin ini aja ya buat masak ya. Bang Don, ngopi gak Bang Don? Ngopi ya. Thank you.
kita malam ada tamu. Klien. Nah, owner itu sponsor Rocket. Saya bilang dia besok mau ke rumah lagi, abis itu mau pergi. Mana? Ke Bandung. Dibekelin deh nih, oleh-oleh tuh buat dulu. Siapa dari siapa? Dari pabrik. Kerupuk kulit. Oh, mereknya asli Cap 5 Pandawa. Pandawa ini masih produksi di Pondok Gede nih. Kayaknya punya Mas Aksin apa mau siapa namanya? Aksin nih. Mas Mario. Enggak. Produknya. Kalau bisa besok-besok bisa yang agak banyak ya. Artinya. Kita ke zaman nih bang, bawa dulu buat percobaan. Oh gitu. Enak. Kata dia kalau enak dibawain lagi gitu. Iya. Enak. Gua dikasih 5 gitu bungkus, Dai. Buat masa apa nih? Cuma dia bisa enggak packingnya begini nih, Dai? Jadi kita bawa dari rumah. Ini tipis segini nih. Tipis segini, ntar pas kita sampai gunung. Bukan. Enak. Nih. Enggak mahal kan? Enggak. Pasaran sih jual kalau enggak salah 25.000. Nih, segitu. 20.000. Gini. Gua malah daripada lu bikin angkat sapinya, motongnya, nembani. Mulitinnya murah. Ke Bekasi, arahan. Jalan ke mana lu? Tahu Jakarta. Lalu kalau apa naik sana mampiran? Mampir. Nih mampir doang gitu kan, bang. Pulang sana lu. Mampir. Hah? Apa ada ini sekarang map? Map suka. Emang itu belak emang gue yang tadi betul. Gara-gara map kita sampai mana-mana. Gue tadi jalan mana-mana gue. Pusing. Kalau umum pada umumnya tuh anggap aja Jawa tuh. Tapi kadar kan itu udah dalamnya itu lebih panas ya Pak. Iya 15 bulan. Iya. Iya jelas. Orang yang namanya yang bilangnya map yang sama bilang yang paling terkenal jalur masih kurang mendung dan di sini ada kemarin kita nemu kaldera. Oh iya. Salam Lokit. Sukses. Terima kasih. Ya. Gitu doang. Ya. Terima kasih, Pak. Iya. Ya. Dia mau lanjut tuh. Siapa yang bertakil aja cerita-cerita. Oh, jelas yang baik lah, enggak bahas. Ke mana? Ayo mau cerita. Dari muda naik gunung, Bang. Dari SMP sih, cuma dulu mah biasalah. Iya. Itu buat pelarian ya, Pak. Itu pengalaman udah banyak yang saya pernah. Oh, berarti ada komunitas ya, Kang? Ada. Kalau komunitas enggak sih, kita mah cuma naik bareng. Cuma kalau naik bareng, gak ada nama biasanya. Cuma kita bikin aja nama gitu kan. Kalau ke Gunung Gede kan apa komunitasnya kan bingung gitu kan, tau mungkin batulin kan produk tukang ulin gitu kan, mau gitu kan, mau mungkin ya. Oh apa dulu batulin produk tukang ulin gitu kan. Ayo, ya. Hati-hati ya. Salam.
mana kenapa sana banyak. Oke sobat Lokit, untuk sementara kawan yang lain lagi bakar ayam. Di sini kita bikin nasi liwet biar nanti matangnya bareng. Malam ini kita bakar ayam untuk makan malam. Tapi melihat pemandangan kota Bandung yang indah banget, luar biasa. Untuk sobat Lokit yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan tonton terus video-video petualangan Lokit. Jangan lupa, jangan di skip-skip ya, tonton terus sampai habis. Ayam bakar udah jadi, nasinya sudah siap. Nasi apa namanya? Liwet. Nasi liwet. Nanti kita makan. Makan. Oh, right. Makan. Alhamdulillah, sebelum makan kita berdoa. Dulu. Oke. Berdoa dulu. Ayo bangun. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Hai. Makan, Bro. Makan. Saya udah ngambil ayam lu. Mandi jadi dulu. Nah, dulu jadi latur. Nah, nanti juledar. Bangga wara. Nah, biasanya begitu. Biasa, dan biasanya mangga loba. Heeh. Dibiasakan loba. Mangga wara sih. Alhamdulillah. Dua kali tempat kita nih ditemuin sama orang-orang yang ngedeki gitu. Tapi sebenarnya dari pertama kita ini juga ngedeki. Iya, cuma lebih banyak dua tempat ini. Pertama kita respon orangnya yang mulai. Oh iya, yang rame-rame. Terus kitanya nih. Kitanya, terus yang kurang agresif. Yang bangun juga oke. Oke, iya. Yang sebenarnya orang-orang oke. Cuman kita aja yang masih nama-nama yang pula. masih tahu diri kan? Tahu diri, kalau enggak tahu diri kan. Jadi mereka kan juga itu. Terus apa pelajar-pelajar respek. Oh iya, anak sekolah iya. Di Larung. Sebenarnya pada lain dia biasa. Orang-orang lain. Orang lain pada sedikit. Sukses. Puncak Lokit. Mana kita cari? Gua minta sama dia tuh, siapa tuh begini tuh. Yoi. Dia. Hah? Masih ada itu. Udah.
Petualangan Lotkit di Gunung Singa telah usai. Waktunya Lotkit undur diri. Jangan lupa ikuti terus petualangan Lotkit selanjutnya. Ditunggu like, komen, dan subscribe-nya. Salam Lotkit! Sukses! Manusia tidak akan pernah menang dari alam, oleh karena itu, jagalah alam ini, maka alam akan menjaga kita.